Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lilsius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV. Hilal TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini memberitahukan bahwa kamu sudah bisa dine-in di Dalulo sekarang, dan layout Dalu Cafe sudah kembali lagi ada rumput sintetisnya. Kami sudah mulai aktif buka setiap hari mulai jam 13.00 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada Bunda Sarah, semoga lancar banyak peminat ya Ayu. Amin ya rabbal alamin. Rias, suka selalu Kak Ayu, berkah selalu usahanya Ay. Dari Ricardin 23, sapa dong Kak Ayu Ting Ting. Empus Vita 063, sukses selalu cantik. Kemudian juga dari MAG, sukses dan berkah terus rezekinya ya Ayu Ting Ting, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pengen kesana terus iya cobus. Dari Mom Wildan 26, berkah selalu, yuhu mampir. Sukses selalu untuk Dahulu Cafe, semoga selalu ramai pengunjung dan selalu sukses untuk Ayu dan juga Siva. Berita selanjutnya, di sini kita akan melihat nih, wow luar biasa. Ayu Ting Ting hari ini mendapatkan sebuah hadiah rangkaian bunga indah dan cantik serta segar dari para sahabatnya dari Kintaro Aiting 92, Lia Aulia 02, Patroli Aiting 92, Lia Liut Brebes, Cynthia Senja 06, dan iFans. Terima kasih para fans semua yang hari ini menyempatkan waktunya untuk berbagi kebahagiaan bersama Ayu Ting Ting. Terima kasih kiriman bunga indah nan segarnya. Semoga selalu indah seperti Ayu Ting Ting. Dan para fans tersebut menuliskan ucapan yang sangat indah untuk Ayu Ting Ting. Di sini bertuliskan, "Teh Ayu Ting Ting sehat dan bahagia selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu ada dan support teteh sampai kapanpun. We love you," tulis para sahabat Ayu Ting Ting. Terima kasih para fans yang selalu setia dan mendukung Ayu Ting Ting di karakter puruk, dan terima kasih atas doa dan ucapannya serta kiriman bunga indahnya. Semoga kiriman bunga indah ini bisa menjadi obat penenang untuk Ayu Ting Ting agar selalu semangat menghadapi cobaan yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih para fans. Dan di sini ada berita terbaru nih dari akun Instagramnya Mom Aiting. Di sini Mom Aiting menuliskan, "Terima kasih nah semangat hari Jumat barokah." Di sini terlihat Mom Aiting sedang menonton kegiatan Ayu Ting Ting. Terima kasih Mom Aiting yang selalu ada untuk Ayu dimanapun dan kapanpun berada. Terima kasih Mom Aiting. Terima kasih Ayah Rojak yang selalu mendukung Ayu Ting Ting dan selalu mensupport Ayu. Dan selanjutnya di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV dan kehadiran Lucita Luna. Tak hanya Lucita Luna, di sini juga Brownies TV kehadiran Bunda Reza Artamevia dan Aliyah Masyaid. Nah, di sini terlihat nih kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga seluruh bintang tamu dari Brownies TV. Thank you manis udah nonton Brownies live hari ini, seru banget kan? Jangan lupa ya manis tonton Brownies lagi hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan menghadirkan bintang tamu yang spektakuler luar biasa. Ditambah dengan gaya Ayu Ting Ting yang selalu membuat kita tertawa lepas. Sehat selalu untuk Ayu. Dari Muhtar Cahyani, semangat untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu sukses dan semoga selalu bahagia.
Dan inilah beberapa cuplikan foto yang Mimin rangkum menjadi satu kesatuan untuk sahabat semua di rumah. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi dan juga hiburan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terup to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah keseruan Brownies TV hari ini, Jumat 13 Agustus 2021. Tetap jaga protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Oke sahabat semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting di mana-mana pun lapak akun Instagram gosip lainnya. Sekali lagi saya meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya atas kelakuan dan kesalahan saya, dan saya meminta maaf kepada keluarga saya atas kelakuan saya ini. Terima kasih.